Jumpa lagi di channel saya. Di kesempatan yang baik dan juga di hari yang baik ini, saya dipertemukan dengan unit ganteng dari Terang Fajar Bus. Mari kita review tipis-tipis unit ini kan. Ada apa saja dan apakah ada yang spesial dari unit ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian ikuti dulu channel ini ya kan ya, supaya tidak ketinggalan berita terupdate tentang dunia karoseri dan juga perbisan di Indonesia gak? Menggunakan sasis dari pabrikan Hino gak? Dengan tipe Hino R260 atau Hino RK8 JSKA kan? Unit Terang Fajar ini tampak tidak biasa. Kita lihat dari kisi-kisi flap mesin kanan dan kiri ini kan. Unit dari Terang Fajar ini memiliki kisi-kisi vertikal kan, yang mana kisi-kisi ini sering digunakan pada bus-bus premium. Berbeda dengan kisi-kisi dari RK8 JS biasanya. Limited edition S-series dari PO Terang Fajar ini kan diklaim memiliki fitur-fitur yang sangat menjanjikan. Kita masuk ke kabin dari kru bus ini kan. Terdapat dua layar monitor di bagian depan. Juga terdapat sebuah WiFi untuk memanjakan penumpang. Di bagian depan juga terdapat kamera CCTV yang menghadap ke arah jalan di depan kan. Ada dua ya CCTV-nya. Menggunakan dua buah TV di bagian sekat smoking depan kan. Ada juga di bagian tengah. Yang unik dari bus ini kan, saya baru lihat pertama kalinya ada seperti ini kan. Jadi ini adalah layaknya sebuah dispenser, tapi ini kecil, lebih unik dan juga lebih minimalis, tidak memakan banyak tempat. Ini yang pertama saya lihat di bus kan. Menggunakan seat dari pabrikan Rimba Kencana dengan nama Hai kan. Unit ini pastikan memberikan kenyamanan yang ekstra kan kepada kamu. Dilengkapi dengan tempat tidur sopir kan di area bulkhead, atau kita sering menyebutnya dengan kandang macan ya kan ya. Vinilnya menggunakan vinil dari Tarabus kan. Lover AC-nya masih menggunakan tipe yang lama kan. Ya lumayan sih selisih harganya dengan yang baru. Dilengkapi juga dengan APAR kan, alat pemadam api ringan, yang pastinya membuat unit ini akan semakin aman dan juga nyaman. Dashboard juga sudah yang terbaru kan. Terang Fajar Bus SR2 HD Prime S-Series ini dilengkapi dengan banyak kamera di sisi depan, samping kanan, kiri maupun belakang. Bahkan di interior ada juga beberapanya kan. Sayangnya saya tidak menemukan stop
kontak atau USB charger kan. Kamu dapat menggunakan akses charge pada unit ini di bagian plafon kan. Terdapat terminal-terminal untuk charge dengan kelistrikannya yang apa adanya kan. Buat teman-teman yang berada di area Purwodadi, Cepu, Blora dan juga sekitarnya, pastikan menggunakan armada ini ketika bepergian menuju Jakarta dan juga sekitarnya. Selain recommended banget, unit ini juga pastinya akan memberikan pelayanan dan juga kenyamanan yang ekstra. Oke, sekian dulu review dari Terang Fajar. Sampai jumpa di next video. We'll be right back.